Inilah rekan-rekan uh, para nelayan yang waktu itu berada di Anak Gunung Krakatau. Ini nelayan dari Kenali. Uh, dia berangkat dari desanya waktu hari Jumat. Pas kejadian, pas posisinya berada di Krakatau. Anak Gunung Krakatau dia sedang menenda di kaki Gunung Anak Krakatau. Inilah saksi hidup uh, waktu kejadian uh, tanggal 22 hari Sabtu nah, dengan Bapak siapa ini Pak Ican Pak Ican ini dengan Puji Puji dengan Ian Ian bagaimana kronologis kejadian waktu itu ya kami orang, orang lagi masak sudah masak namun dimas dimas mau berangkat keluar itu Pak mau menghindar kabur ya 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 tadinya mau kabur mau pindah belum sempat dulu, datang dulu ombak itu apa meledak apa gimana itu Krakatau Krakatau itu pecah ya. ambruk pecah Krakatau pecah belah dua. Yang separoh tenggelam ke laut. Yang separuh runtuh ke laut. Ya. Terus uh, gimana posisi api waktu itu? Api itu mencar semua. Mencar. Uh, pokoknya mau keluar semua itu. Gelombang laharnya. gelombang kira-kira ketinggian berapa? Sekitaran 12 meteran. 12 meteran di anak Gunung Krakatau itu. Posisi nenda pas di bawah bawah kaki. Ya. Oh. Jadi rekan-rekan uh, yang katanya ada rekan-rekan empat -rekan orang waktu itu Nenda ke Gulung uh, apa? Uh, lapa Pijar Anak Gunung Krakatau. Gimana itu keadaannya? Kita belum ditemukan, hmm. Pak. Oh. Yang 11 belum ketemu, belum tahu keberadaan. Itu posisi pas Nenda di Anak Gunung Krakatau. Oh, uh, 11 orang berarti belum ketemu di. 12, dua 12, 12, 12 orang, orang, orang lagi. Yang itu berasal itu dari nelayan kenali, -kenali, kenali semua, iya. desa kenali, iya. Oh. Terus uh, gimana uh, malam jam berapa kira-kira itu kejadian? Sekitar jam 8. Jam 8. Ya. Uh, jadi uh, Gunung Krakatau itu kejadiannya pecah Ya pecah terbelah dua, uh, Yang dua. satu uh, ambruk Ambulk ke laut. laut. Itu pas kejadiannya ombak gede itu, pas ambruk itu. Uh -uh. Yang ketinggian 12 meteran itu ombaknya. Langsung keluar ombak. Uh, langsung itu ambruk ombak keluar. Uh -uh. itu Situ waktu itu gimana? Di, langsung langsung nah, Waktu itu saya lagi di tengah laut. Uh -uh. Waktu saya tengah laut lagi ngambil ikan malam. Yeah. Nah, kejadian lihat tahu itu lihat ambruk. Nah, pas lihat ambruk itu itulah timbulnya ombak yang 12 meteran itu. Uh -uh. Ada tiga ombak. Uh -uh. Yang jadi yang tinggi-tinggi itu. Ini kan ada kilatan-kilatan itu apa apa kilatan dari anak, anak Oh, bukan bukan, bukan. kilat geledek ya, bukan. 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 Itu kilatan anak rekatau Alhamdulillah kalau gitu selamat ya. Ya jadi upaya untuk menyelamatkan diri masing-masing gimana? Masing-masing ya. Berenang. berenang ya. dari dari jam daratan sampai jam 12 siang. Hah? Dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Nyampe ke mana? Ke pulau Senggarak Berarti Bapak berenang ya dari jam ya. Dari jam 8 malam. Jam 8 malam nyampe jam 12 siang. 12 siang. Ya Allah, syukur alhamdulillah inilah saksi nelayan dari Desa Kenali yang berada tepat pas di anak Gunung Krakatau. Rekan-rekannya 12 orang meni ayah istilahnya belum diketemukan. Apakah masih hidup atau meninggal. Jadi inilah tiga orang yang menyaksikan kejadian anak Gunung Krakatau waktu hari Sabtu ya. Hari Sabtu, malam Sabtu. Malam malam Sabtunya jam jam 8 hari, hari Sabtu, Sabtu malam, malam minggu. minggu inilah tiga orang yang dia berenang nah, dari kejadian itu begitu itu langsung loncat berenang sampai jam malam ya dari jam 8 malam sampai jam 12 siang syukur Alhamdulillah sekarang tiga orang ini sudah menyampai di Pulau Sebesi demikianlah laporan Umar Krakatau